Sahabat camper van, jangan lupa bahagia, keep camper van alive, let's journey. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Teman-teman, kita sekarang mulai masuk area hutan National Park Alas Purwo Banyuwangi Selatan untuk akhir bulan. Sebentar lagi musim penghujan turun, baru mereka akan bersemi lagi. Tapi untuk jalan sudah enak, bagus, sepi, tidak kendala. Terus ya, masih kita di area hutan jati, tapi sudah mulai masuk ke dalam. Berarti yang terus itu pantai Plengkung itu. Kawan-kawan, kita segera memasuki wilayah Pantai Pulau Merah. Jalan pantainya kita akan menuju ke spot tiket dulu ya. Kita belum tahu berapa bayarnya. Terus kita nanti akan cari tempat untuk bisa nge-camp. Nanti kita kabarin setelah kita dapat informasi dalam kita membeli tiket. Tiket masuk. Emang belok kiri sini pakai tiket masuk? Kita foto di dalam. Sudah, ini kita cuma melihat sana aja terus kita keluar. Bagaimana? Tidak bisa masuk apa bagaimana? Tidak apa-apa, kita bayar tiket, tidak apa-apa. Tiketnya berapa, Mbak? Berarti 25 ribu ya. Karena kita mau nginep di sama di tempat yang baru, tapi berdua ini ada teman-teman, berdua teman kita ya. Kan sini 25 teman saya yang
mobil putih tuh? Mobil putih? Ya. Dua orang, 50 kan? Iya. Makasih. Wow. Oh, tiketnya harus ya. Maaf ya, kita nggak tahu. Ya, ini lokasi yang dicek untuk camping. Agak jauh. Kalau deketin kamar mandi di sana, kalau deketin pantai sini-sini aja. Terserah sih, nggak apa-apa ya. Agak jauh nggak apa-apa kan? Pantai sudah. Very cool, man. Nice beaches. Di sini kita bisa renang, bisa berendam. Ayo, banyak batu-batu. Bagus sekali. Hari ini kita ada di Pulau Merah nih, Red Island, Banyuwangi bagian selatan, di ujung selatan. Kita kemarin coba cari tempat camp di Pulau Merah, di Alas Purwo. Namun tempatnya bagus, cuman monyetnya agak nakal, ngerusak properti kita di mobil. Jadi kita untuk nge-camp di sana kurang nyaman, terus kita pindah di Pulau Merah. Jadi hari ini kita berada di Pulau Merah. Pantainya bagus sekali, ombaknya juga bagus. Yang senang-senang main surfing bagus. Pagi aja cuman, kalau agak siang mulai capi.
mulai unsur anginnya karena arah angin kurang bagus. Pagi bagus ombaknya, smooth, 2-3 feet, bagus. Selamat pagi kawan-kawan, ini namanya Red Island, Pulau Merah, Banyuwangi Selatan. Pasirnya sangat lembut, bagus tempatnya, beautiful. White sand the beach, bisa berenang, ombak juga nggak terlalu besar. Bagus sekali untuk berenang pada Thailand. Kita hari ini, pagi ini, tadi malam kita ngopi di sini. Ngopi pagi, ngopi dulu. Ya, ngopi, kita ngemping di sini tadi malam, kita bawa camper kita. VW Snail. Camper kita ngopi. Nah ini. Nah ini. Ini suasananya Pulau Merah. Ini kalau agak siang warung buka. Ada warung-warung tradisional, ada musola, ada kamar mandi juga, walaupun keterbatasan kamar mandi juga sederhana, tapi ada, bisalah dipakai. Nah, ini. Ini. Malamnya enak kawan-kawan. Dingin, cuman perlu pembenahan ini. Inilah Pulau Merah, Red Island, Banyuwangi Selatan. Cukup bagus. Bagi umat agama Muslim, di sini juga disediakan tempat beribadah, musola di sini juga ada. Ada musolonya, jadi lengkap ini untuk tempat ibadah bagi teman-teman Muslim. Selalu bahagia, sehat, jangan lupa berdoa. Salam camperman. Hai, kita lihat penampakannya musola di Pulau Merah. Asri sekali. Mas, ini mas. Kamu tahu kenapa ini dinamain Pulau Merah? Kamu kan dari Banyuwangi awal asalnya. Iya. Kenapa coba? Ini kalau di musim kemarau, bukit ini kalau daun-daunannya nggak hijau, ini memang batu ini berwarna merah. Dan ini memang karena sekarang lagi musim semi, jadi tertutup oleh pepohonan, jadi warnanya pulau ini hijau. Sebenarnya batu ini warnanya merah. Makan Pulau Merah. Apalagi di jam-jam sore sunset kena bias matahari sunset akan sangat kelihatan lebih merah lagi. Oh, tanahnya gitu. Memang merah. Soalnya aku dari kemarin pas masuk tuh cari apa yang warnanya merah. Pulau Merah ya ini, pulaunya yang memang warnanya merah. Ya, jadi seperti itulah legenda, cerita legenda Pulau Merah. Ada batu yang terpisah dari daratan yang warnanya merah. Jadi kalau sore karena meganya itu kelihatan merah sekali.
bagus sekali. Sampai-sampai itu pasir putihnya tuh terlihat agak kemerah-merahan. Jadi itu yang disebut Pulau Merah. Tapi di sini juga ada pura besar, cukup besar juga. Untuk yang beragama Hindu bisa sembahyang di sini. Biasanya dipakai untuk acara keagamaan apa tadi ya? Mekiis gitu kayaknya, kalau nggak salah. Jadi bagus sekali. Tapi lokasinya ini dari loket, sebelum masuk loket itu belok kiri. Tempatnya paling ujung sendiri. Kalau belok kanan sebenarnya ada tempat yang bagus, tapi ombaknya besar sekali. Gitu.